Welcome everyone. Jadi ini adalah satu perbincangan yang cukup menarik sebab kita akan berbincang mengenai isu yang paling penting, iaitu isu berkenaan dengan orang asli. Okey, jadi jadi bersama dengan saya ada Dr. Siti, pegawai researcher dari Dr. Wan. I'm trying to check again whether you all are awake. Okay, betul. So Dr. Wan bersama dengan kita, pegawai apa nama lidik bagi APPG MSDG dan juga dan juga sebagai reviewer kita ada Encik On Sin bersama dengan kita. Seorang boleh dikatakan pakar lah. Pakar rujuk bagi isu-isu berkenaan dengan orang asli, dan beliau memang sangat prihatin dan sangat dalam kerja bersama dengan orang asli, dan juga Prof. Siti sama dengan kita dari UKM, and also with us Dr. Dennison will be with us and all of us who are here for a very important discussion. So jadi saya nak bangkitkan sebelum Dr. Siti akan membentangkan kajian dia dan sebagainya. Sorry, Dr. Wan. Dr. Wan. So, Dr. Wan. So, it's afternoon, you know. It's all afternoon syndrome. Yeah, that's what I've been telling you. Okay. So Dr. Wan, sebelum dia membentangkan kajian dia. So, saya semasa membaca kertas dia, memang menarik, sangat komprehensif. Dan juga dapat tahu beberapa karakter yang sangat penting di sini ya, sebab kita akan dengar sedikit banyak tentang tentang penduduk RPS Pasir Gua Musang, sebab kertas kerja dia ataupun kertas kajian dia isu pembangunan sosioekonomi masyarakat orang asli, kajian kes di RPS Pasir Gua Musang Kelantan. Dan suku kaum yang kita akan lebih banyak dengar pada hari ini adalah Temia dan Senoi. Metodologi yang beliau apply adalah kualitatif. Dan juga aspek utama yang saya nampak di sini daripada segi aktiviti ekonomi, selain daripada sumber hutan, rotan dan juga getah menyumpit, ada mendulang emas. So ini satu perkara yang sangat menarik lah, karakter yang sangat menarik, walaupun ada juga isu-isu infrastruktur, sebab saya pernah masuk ke kawasan ini dan dapati memang jalan saya memang teruk lah. Muntah pun rasa macam itu. Kalau you tak muntah, maksudnya jalan itu okey lah. Kalau you muntah, maksudnya jalan itu tak okey. So macam itulah, isu infrastruktur memang teruk. Isu kehilangan hak tanah adat. Okey, itu ialah isu utama. Banyakkan orang asli ya, di Malaysia ataupun kita boleh dapat tahu yang isu tanah ini, isu tanah adat ini. Baru-baru ini pun ada satu isu Kampung Sungai Sinju di Simpang Pulai. Seramai 163 penduduk, ini di Ipoh, 163 penduduk harus mengosongkan tanah mereka. Untuk apa tahu? Untuk tanaman durian Musang King. Memang Musang King itu memang kita sangat suka sangat makan kan. Tapi tengok, ada syarikat yang ingin mengosongkan. Mereka pun dah dapat kelulusan untuk mengosongkan tanah itu. Ini tanah adat orang asli di Sungai Sip, di Simpang Pulai. So begitulah isu-isu yang sangat merumitkan dan sangat memberi padak, tidak memberi sebarang pembangunan kepada orang asli di sana. So jadi itu adalah serba sedikit mengenai ucapan pembuka kata sebelum saya menyerahkan kepada Dr. Wan. So di sini okey, biar saya nak mata anda terbuka, telinga anda terbuka. Jangan tertidur. Kalau rasa tertidur, angkat tangan tanya soalan. Supaya anda jangan tertidur. Okey? Terima kasih. Dipersilakan, beri jump. Let's give her hands. Okay, Dr. Wan, over to you. Okay,
dan selamatkan kepada semua. Terima kasih kepada pengurusi majlis pada petang ini, Mr. James dan Datuk Prof. Siti kerana sedia hadir daripada UKM ke untuk tajuk pada hari ini adalah pada petang ini berkaitan dengan isu pembangunan sosioekonomi masyarakat orang asli. Kajian kes adalah di RPS Pasik Bermusam ataupun dengan kata yang panjang sikit, rancangan pengumpulan semula ataupun RPS. Untuk topik perbincangan pada petang ini melibatkan lima utama dari segi pengenalan, dari segi method dan objektif kajian, tiga dari segi profil perkampungan kajian dan hasil perbincangan yang melibatkan isu sosial dan juga ekonomi, dan dari segi kesimpulan, dari segi hasil perbincangan dan juga cadangan. Okey, untuk pengenalan dan juga research review, yang ini mungkin saya akan singkatkan sikit. Kalau diikutkan dari segi pembangunan masyarakat di Malaysia, telah mula diketengahkan pada rancangan Malaysia keempat 1981 dan meliputi masyarakat orang asli. Dan mereka juga dan kerajaan juga ada membuat penyelarasan dalam RMK 12 dalam rancangan fizikal negara satu dan juga rancangan tempatan, di mana pada waktu itu mereka telah memasukkan dari segi pembangunan untuk orang asli. Namun begitu, apa yang berlaku daripada rancangan ke-12 daripada sejak daripada RMK, RFN dan juga rancangan tempatan masih lagi berlaku ketidakseimbangan dan juga agak ketinggalan, kerana mengikut kajian-kajian daripada pengkaji-pengkaji yang sebelum ini, terdapat beberapa berlaku isu dari segi pencerobohan yang membawa kepada kemerosotan hidup mereka, contohnya pencerobohan hak milik tanah, budaya hidup, dan ini dapat dibuktikan daripada Saleh dan juga Siti Noor yang merupakan pengkaji daripada pensyarah universiti. Dan juga ada beberapa daripada kajian daripada antarabangsa dan juga pengkaji-pengkaji di Malaysia yang lain yang meneruskan dari segi antropologi, sejarah, geografi, sosial dan ekonomi. Namun apa yang saya nak jelaskan di sini, walaupun Malaysia telah membentuk tiga program utama untuk kajian orang asli dan demi membangunkan sosioekonomi menerusi program RPS, PSK, namun masih lagi berlaku kemunduran dan juga agak ketinggalan, kerana tidak semua faedah yang dibangunkan oleh Malaysia ataupun menerusi rancangan-rancangan yang sebelum ini tidak dapat difenafaatkan sepenuhnya oleh mereka, dan mereka masih meneruskan ekonomi secara tradisional seperti sumber hutan dan juga menjalankan ekonomi secara kecil-kecilan. Justru itu, berdasarkan pembangunan-pembangunan dan program-program yang telah dijalankan oleh Kerajaan Malaysia, justru itu saya ada inisiatif untuk mengkaji dari segi isu sosial dan keupayaan pembangunan kehidupan di masyarakat orang asli, yang merupakan salah satu daripada antara program pembangunan sosioekonomi yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia. Dan ini adalah sedikit dari segi definisi orang asli dan juga pembangunan sosioekonomi. Kalau dari segi definisi, boleh dikatakan melalui Akta 184 iaitu Seksyen 3A, di mana ini adalah di antara, dia ada banyak definisi. Ya, tapi saya letak satu saja di bahagian Seksyen 3A. Salah seorang daripada bapa adalah anggota kumpulan etnik orang asli yang bercakap dalam bahasa orang asli dan mengikut cara hidup serta adat orang asli. Dari segi pembangunan, merupakan satu perubahan yang memberi kualiti kehidupan dan situasi yang agak lebih baik dan terancam, meliputi kawasan, individu dan masyarakat.
manakala dari segi ekonomi yang membawa kepada perubahan persekitaran yang melibatkan dari segi pendidikan, kemudahan dan juga ekonomi setempat. Okey, ini adalah secara keseluruhan untuk identiti mengenali siapa itu orang asli dari segi budaya dan warisan, dari segi agama dan kepercayaan, dari segi ekonomi, dari segi produk dan kemahiran, dari segi kemudahan asas yang biasa ada dalam kalangan mereka. Dan untuk metod, untuk metodologi dan objektif kajian, metodologi dari segi data kajian adalah menggunakan data mikro dan juga sekunder di mana menggunakan melalui teknik FGD bersama komuniti di RPS Pasik. Dan ada juga diambil dari segi hasil perbincangan melalui isu mapping report dan juga FGD yang dijalankan, dan dari segi sosioekonomi. Untuk kaedah penyelidikan, menggunakan data kualitatif, temubual secara mendalam, di mana kalau ikut pengkaji-pengkaji sebelum ini, tujuan teknik ini adalah mengkaji untuk mendapat maklumat secara pemerhatian dan temubual secara terus daripada responden. Dan kerana responden yang dipilih adalah berdasarkan yang berpengalaman, berpengetahuan yang boleh memberi reaksi antara penyelidik dan antara orang luar dan juga mereka, serta boleh memberi idea apabila ditanya secara terbuka. Dan data ini yang diperolehi akan dianalisis semula di akhir penyelidikan. Dari segi pemilihan responden, responden kebanyakan dalam kalangan petani, pemuda, perubatan dan juga ahli jawatan kuasa. Ahli jawatan kuasa komuniti orang asli, maksudnya mereka yang dah lama berada di RPS Pasik. Dan seperti saya jelaskan tadi, pemilihan mereka adalah berpengetahuan, berpengalaman dari segi sosial dan ekonomi. Dan ini merupakan saya cuba menggunakan teknik ini hasil daripada kajian-kajian daripada yang lepas. Saya cuba gunakan aplikasi kan semula untuk kajian ini. Dan teknik ini untuk membolehkan lebih fleksibel, yang membolehkan penyelidik menguraikan perkara yang dipikirkan oleh responden pada masa kita adakan temujuan secara terus. Dan untuk analisis secara situational analisis dan juga analisis kandungan dokumen kerajaan lah, apa yang saya dapat daripada Jabatan Jabuah dari segi Popai Kampung dan sebagainya. Okey, untuk persoalan kajian yang ingin saya jelaskan di sini, adakah pembangunan dan program yang dijalankan oleh pihak kerajaan memberi kesan kepada kualiti sosioekonomi masyarakat orang asli? Itu persoalan dia. Adakah, seperti saya jelaskan tadi, adakah boleh memberi kesan yang lebih baik? Dan untuk objektif kajian, mengkaji dari segi isu sosioekonomi dan keupayaan pembangunan kehidupan masyarakat orang asli di RPS Pasik sama ada berubah ataupun masih lagi di tahap yang sama ataupun di masih lagi tahap sederhana. Okey, untuk profil perkampungan, RPS Pasik ditubuhkan dalam tahun 2007 daripada RPS 15 yang telah ditubuhkan di seluruh Malaysia, di mana keluasan 4,400 ekar dengan 75 kilometer daripada jalan utama. Dan kalau kata nak kesannya lebih kurang 3 jam untuk masuk dan balik semula 3 jam. Jadi 6 jam satu hari. Jauh. Jumlah penduduknya dalam 1,321 dengan 696 lelaki, 635 perempuan yang melibatkan 11 buah kampung. Jenis kaum yang terlibat adalah Sino dan Temia. Status perkampungan adalah mendapat pengiktirafan daripada Kerajaan Negeri dan juga Jabua. Namun status tanah masih lagi belum diberi kepada mereka. Tapi mendapat pengiktirafan. Sistem pentadbiran ditadbir oleh dua orang batin dan juga JPKOA. Dan tujuan RPS ni sebenarnya ditubuhkan untuk memastikan kesejahteraan kehidupan masyarakat orang asli dan meningkatkan sumber ekonomi
sosial termasuk pendidikan dan kesihatan. Jadi nanti kita tengok macam mana. Untuk hasil perbincangan, sebenarnya di sini untuk perbincangan terdapat dua dapatan. Satunya daripada sekunder, analisis sekunder yang diperoleh daripada Jabatan Orang Asli, dan satu lagi daripada interview FGD. Dan dari segi sosial, berdasarkan jadual yang telah dikongsi oleh Jabatan Jakua Gumsa, mendapati kemudahan dan infrastruktur termasuk rumah kediaman Dewan, Balai Raya Surau, Tadika dan yang lain-lain masih lagi berkurangan dan agak bertangguran. Didapati sebanyak 200 buah rumah yang merangkumi Melati dan juga PDR tidak mendapat sepenuh dan di sini didapati tidak mendapat sepenuhnya dapat digunakan oleh belia kerana faktor di antara kampung dalam 11 RPS tu ada jarak yang jauh dan juga masa. Terdapat satu sekolah rendah dengan 214 orang pelajar dan didapati kemudahan air dan elektrik tidak dinyatakan dengan jelas dalam data yang saya perolehi daripada Jabatan Jakua. Dan untuk analisis seterusnya berdasarkan situational analysis FGD bersama komuniti, mereka menyatakan terdapat isu dari segi jalan penghubungan kerana status tanah yang masih merah, jalan yang berbatu-batu yang agak jauh, agak pendalaman, dan jika berlakunya hujan, jalan itu akan rosak dan berlakunya ada tanah runtuh. Dan berlakunya yang kedua, kekurangan bekalan air dan elektrik sering mengalami gangguan air dan mereka terpaksa menggunakan air tandak. Tahu kan air tandak macam mana? Tahu kan? Saya tak ada gawal. Okey, yang ketiga, isu pemilikan tanah yang belum lagi selesai. Nah, walaupun telah mendapat keiktirafan, namun masih belum mendapat geran secara sah daripada kerajaan negeri. Dan dari segi isu peluang pekerjaan, terutamanya dalam kalangan anak-anak mereka, walaupun berpendidikan tinggi, namun sukar untuk mendapatkan pekerjaan kerana faktor persaingan dan tidak diberi peluang di dalam agensi kerajaan dan juga swasta. Jadi mereka masih lagi berada di kampung dan bersama keluarga dan bekerja di kebun dalam di kawasan RPS Kasim. Ini adalah di antara situasi dari segi sosial, itu yang jalan yang saya ceritakan tadi, dan juga kalau banjir berlakunya bekalan elektrik pun akan terputus dan ada jalan yang tidak berapa elok lah. Dan untuk perbincangan ekonomi, didapati tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, masih lagi bekerja sendiri dan sehari hidup. Aktiviti utama mereka adalah pertanian, getah dan secara persendirian, terutamanya memiliki dusun untuk sam dan sebagainya dan tanaman kontan lain seperti sawi, kangkung dan cili. Aktiviti sampingan yang mereka aktif buat masa sekarang adalah mendulang emas, menyumpit dan masih lagi mengambil sumber hutan sebagai sumber rezeki mereka. Dan mereka juga mendapat kerjasama daripada pihak Jakua dalam menjalankan projek ladang masyarakat orang asli di mana terdapat 36.30 ekar yang telah digesekkan untuk orang asli di Pasir dan pendapatan dalam kalangan mereka adalah dalam RM500 sebulan. Dan untuk mereka yang menyertai PMOO ini, PLMOA adalah seramai, setakat ini seramai 35 orang yang masih lagi aktif daripada 50 sebelum ini. Dan untuk perbincangan ekonomi, masih lagi mengamalkan sumber hutan dan mereka mengalami tekanan kos keperluan asas yang tinggi, terutamanya dalam perbelanjaan harian dan modal yang tidak mencukupi untuk membeli keperluan dan peralatan untuk asas pertanian kerana agak mahal.
Dan serta ini yang paling penting rasanya yang mereka nyatakan beberapa kali kepada kami, tiada tempat pengumpulan hasil pertanian yang dikhaskan oleh masyarakat orang asli. Kalau yang ada pun jauh, di lodging, tapi agak jauh. Namun mereka nyatakan boleh boleh sediakan satu tempat supaya semua hasil pertanian mereka ditempatkan satu tempat. Dan mereka tidak lagi menjual tanaman melalui orang tengah dengan harga yang paling rendah lah. Maksudnya tidak berbaloi dengan, kalau kata jagung, jagung kuning. Dan yang satu batang tu biasanya kita, kalau kata dekat lodging, kalau kita beli dekat sana dalam yang mutiara jagung mutiara, ia campur dengan warna putih tu RM5 satu batang ataupun RM10 yang madu. Tapi bila diambil daripada pasir, bukan dijual secara persendirian, dia harganya agak jatuh RM3 dan sebagainya. Ini merugikan mereka. Okey, ini adalah situasi tadi dari segi perkebun dan juga ladang dan sebagainya. Okey, dari segi cadangan untuk keseluruhan program sosioekonomi, didapati mereka telah mengalami sedikit perubahan dalam aspek corak sosioekonomi dengan mengadakan sesi dialog dengan mengikuti kursus peladangan 2013, penglibatan penanaman didik 2008 dengan 20 orang peserta. Namun, apa yang menjadi kekangan ataupun halangan pembangunan di RPS Pasik, memang dalam RPD jajahan Bom Musang 2012 dan juga pergantian 2030 serta peruntukan enakmen tanah negeri Kelantan 1978 dan Akta Perhutanan tidak dinyatakan sepenuhnya dinyatakan untuk pembangunan untuk orang asli. Ini sepatutnya dalam RPD memang dinyatakan, tapi tidak ada untuk tidak ada pembangunan khas untuk mereka. Dan mereka juga mendapat halangan kerana di Kelantan menggunakan enakmen tanah negeri Kelantan, bukan Akta Kanun Tanah Negara. Kerana rata-rata tanah di Kelantan dimiliki oleh persendirian, orang persendirian. Cadangan di sini dari segi peranan kerajaan, penyebatan masyarakat orang asli, kawalan pembangunan untuk mengelakkan dari segi pencerobohan luar, terutamanya pembalakan yang agak ketara, dan juga pengekalan hak milik tanah, iaitu iktiraf secara sah dan rasmi. Dari segi kesimpulan, berdasarkan objektif saya tadi, sosioekonomi di RPS Pasir didapati di tahap sederhana dan masih mengamalkan ekonomi sara diri dan juga pendekatan pertanian secara tradisional serta mengamalkan budaya asal turun-temurun. Manakala dari segi perubahan sosial mempunyai kemudahan asas seperti jalan raya dan sebagainya, namun di tahap kurang yang memuaskan dan memerlukan penambahbaikan. Dan SDG yang dikaitkan dengan pembangunan dan keupayaan di RPS Pasir ini adalah SDG 1, 2, 8, 9 dan 10 serta 17. Justru itu kerjasama di antara semua pihak amat diperlukan untuk meningkatkan kualiti hidup selaras dengan wawasan negara yang orientasikan pembangunan secara lestari kepada semua golongan termasuk masyarakat orang asli. Okey. Itu saja. Terima kasih cukupkan. Bagus. Dr. Wan telah memberi satu pandangan yang komprehensif dari segi demografi dan juga keupayaan dan kekayaan sumber yang ada di RPS Pasir dan juga cabaran dan juga isu. So ini adalah satu situasi yang benar lah atau situasi yang nyata yang mana orang asli kebanyakan isu yang sama, tapi isu yang sangat sangat ketara adalah isu penempatan dan juga isu faktor tanah adat dan sebagainya. So kita akan bincang dengan lebih dalam lagi. So sediakan
soalan-soalan anda, dan saya menyerahkan masa ini kepada Encik On Sin untuk memberi pandangan beliau. Terima kasih Pengerusi James dan tahniah kepada The One dalam buat kajian kita sini. Pemulaan dalam kajian dengan analisa dengan kajian-kajian yang telah dibuat sebelum ini sangat luas menyeluruh dan sangat besar. Dan dari segi cadangan pun saya rasa tepat. Dan juga menyebutkan pandangan tempat yang ada. Cukup-cukup kaya lah untuk berusaha. Tapi dari segi yang saya rasa yang mungkin perlu mendalam sedikit ialah soalan kenapa walaupun sudah banyak kajian yang sudah dibuat, kesimpulan yang dibuat mengenai apa, kecerobohan, kehilangan pendapatan, budak-budak di sekolah, apakah di dalam semua program-program ini, kenapa mereka tidak dapat mencapai objektif lah dalam pembangunan masyarakat orang asli? So, saya rasa sangat penting kalau kita boleh guna case tadi ini untuk mencungkil lebih dalam dari soalan itu. Kerana dari segi kajian itu memang bagus. It's a pemulaan-pemulaan yang luas dan baik. Tetapi di semuanya menyatakan masalah yang berterusan lah, dan sampai hari ini belum dapat penyelesaian yang baik. And I think looking at some of the melihat kepada paras kemiskinan pun 89% sekarang ini masih tidak banyak perubahan daripada 50 tahun yang dahulu. So apa yang kamu cerita dari kajian-kajian memang tepat, semua menunjukkan kepada ini. Tapi bagi saya sayang kalau kita tak gunakan case study ini untuk mencari kenapa ini masih tak terjadi. And so you have a case study here yang boleh timbulkan itu. So let me look at two issues here yang saya lihat yang penting. Satu ialah dari segi institusi, dan kedua ialah dari struktur, bahagian struktur. So dari bahagian struktur, your data is actually very rich, Dr. Wan. Bagi contoh, the ladang getah, the PMOA, PMLOA ialah 36 hektar bagi lebih kurang 72 keluarga kan? Yeah. Now if you look at that figure alone, bererti satu keluarga hanya dapat 2 ekar. Now 2 ekar boleh hasilkan berapa banyak dia punya pendapatan? Tak lebih dari 600 sebulan. Between 400 to 600. Your getah price is 230, 250. Mm-hmm. Yang paling bagus pun 3 ringgit. Satu ekar mungkin boleh keluarkan 100 kilogram getah. Yeah. So dengan 600 memang cukuplah. Yes. So from that, dari itu pun saya sudah melihat the design of the program sudah akan menuju kepada kegagalan. Secondly, so it shows me, ini menunjukkan kepada saya mereka yang tengah membentukkan program ekonomi membawa mereka dari paras kemiskinan tidak cukup mendalam untuk memahami the economic needs. Kedua, kurang juga memahami cara hidup orang asli. Yes. I'll explain a little bit more. So it looks like JAKWA mungkin terlalu mengharap dengan RISDA ke FELDA ke dalam sistem-sistem ekonomi ini. But you see the irony. Bagi FELDA it will be 8 to 12 acres satu keluarga. Sini 2 ekar. There is a mismatch yang bertentangan ya. Dia punya kenapa di FELDA diharuskan 10-12 ekar, tapi orang asli sini 2 ekar.
What is the basis? Kedua yang saya lihat dari sini, tetapi Jakob pun tidak ada kepakaran dalam bahagian ini. So dia mengharap dengan orang luar. Yes. And so, here you have Rizda yang ada cara untuk membangun ekonomi melalui getah. Tetapi dia tak ada pengalaman dan pengetahuan yang lebih terperinci dari cara hidup orang asli dan pemikiran cara orang asli. And because there is tidak ada penyelarasan the culture dengan cara ekonomi, you have a major satu risiko yang besar, projek itu akan gagal dan tidak akan mencapai dia punya target yang satu lah. So this, ini hanya untuk menunjukkan where there is what I call a structural problem. The kepakaran itu tidak mencukup integrated lah, berintegrasi. Kedua, daripun okay, then they did the other project untuk mengajar buat ubi keledek ya, 10 ekar. Ada kawasan peladangan kebun sana untuk buat mereka mengajar bawa 20 orang, tetapi tidak menjadi juga. And my guess and you, if you have the time untuk maybe to temu duga lah, is kerana mereka tidak ada pasaran yang adil. Again, yeah. I think some of the respondents mengatakan harga murah ya. So you bawa satu program pertanian, tetapi mereka berusaha kerja keras, berjaya dapat dia punya buah keledek, tetapi bila sampai pasaran harga sangat rendah, memang semangat patah. So I rasa if we temuduga lebih dalam lagi, I think kita akan mendapati bahawa program itu tidak diperancangkan dengan baik. And you have one responden yang mengatakan, kami bukan malas, kita sedia berusaha. So dari segi ini, the failure, kekurangan projek ini bukan kerana orang asli itu tidak dapat maju. Adalah saya rasa lebih peranan yang lebih besar ialah program itu tidak dibuat dengan pembentukan yang memikirkan dari permulaan sampai pasaran dan dari segi cara hidup dan budaya orang asli. So okay, that's just an example of what I mean by structural problems already in the program design. Ketiga, kita lihat dari segi air dan electric. Electric macam tak ada ya. Ini ya. Kamu ada atau sebahagian saja? Ada. Tapi kalau kata hujan kan sekali-sekala tu dia tak ada lah. Dan kalau kata tiang jatuh ke sebagainya, kalau kata nak dibaiki tu ambil masa yang lama dan kos dia tinggi. Serta stafnya berkurang. Dan ada tak itu diberi kepada setiap rumah ke atau sebahagian saja? Setiap rumah. Ada yang buat setiap. Semua ada. Oh, okay, that's very good. That's sangat baik kerana dari segi air, maksudnya ya air, gravity air kan? Daripada bukan gravity air pipe lah. Tapi dulu tak ada pipe kan? Tak jalan orang punya kertas. Okey, kalau sebelum ni, pada pemahaman saya sebelum ni mereka ada guna ada pipe. Tapi bila dah berlaku kerap kali banjir dan setiap kali banjir, setiap kali kena tukar, setiap kali kena baiki dan sebagainya, jadi lama kelamaan tu tidak dibekalkan dengan sepenuhnya. Jadi mereka terpaksa guna air tandak daripada sungai yang disalurkan ke rumah masing-masing yang disambung dengan buluh separuh daripada dan air yang dulu itu yang dibuat oleh kerajaan tua adalah pipe daripada JBA ke atau daripada mereka itu JBA. JBA. Tapi 75 km. Ya, jauh. Sebab tu kalau nak masuk, nak baiki apa semua tu agak susah lah. Kos dia tinggi, termasuk elektrik juga. Dulu ni lah, 13 years, pada 2007, sudah 15 tahun. So cepat rosak. Now, that's a bit strange. Okay, anyway. So dari segi air dan elektrik, okay, elektrik bagus lah. Air itu nampaknya satu sumber yang sangat
penting dan asas bagi manusia. So itu saya rasa there is lack of kekurangan komitmen lah dalam membangunkan kesejahteraan masyarakat orang asli. Kerana ini adalah satu keperluan asas. The other thing yang di luar kuasa JAKUA ialah dari segi hutan yang ada. Dalam kertas yang saya baca, sebahagian hutan mereka sudah dibalak dan dibuat juga sebagai mining, pelumbungan. Yeah. So, dan sebahagian pula diwartakan sebagai hutan simpanan kekal. Yes. Hutan simpanan. Yeah. Jadi bermaksud bila hutan itu sudah diwartakan, orang asli tak boleh masuk dan gunakan dan mencari sumber-sumber rezeki kena di dalam hutan. Mesti ada permit. So, dengan itu, apa yang sudah menjadi, satu, air mereka sudah dicemari. Sumber-sumber mereka sudah dikurangkan akibat pembalakan, pelumbungan. Tetapi sekarang hutan yang masih ada untuk mereka mencari rezeki telah diwartakan pula. So itu yang menjadi satu cabaran besar lah. So on the one hand, you got a policy yang nak membangunkan masyarakat kesejahteraan. You got policy yang lain yang bertentangan, berlawanan, yang menyebabkan mereka punya hidup tidak dapat maju ke depan. Yes. So that is, and so while I like your point, Dr. Wan, when you said there's an RTD, rancangan RTD untuk pembangunan. Yes. But when you dig in a bit further, as you can note in dalam kertas, tidak ada program-program yang tertentu, and there is no integration of the programs towards that. So persoalan saya ialah kenapa? And so these are the questions we need to ask. The analysis you've done on the desktop research and research papers have all shown what the problems are. But we need now to drill down why is it. I think that's where you can contribute. Di mana kertas ini boleh menyumbang lah ke dalam secara yang lebih mendalam. So you see that there's an institutional problem. Okay, so I'll just share with you the structural problem. And then now let's look at the. I suspect my suspicion is pegawai-pegawai yang telah ditugaskan untuk membentukkan hala tuju sendiri pun kurang ada sokongan atau kepakaran dalam kondisi. Jakarta is dependent on ISDA for some economic programs. Jangan pertanian untuk electric, water, lain-lain bahagian. So, no, JAKUA is more like a facilitator saja. But he doesn't have, dia tidak memiliki the power, kuasa untuk mengintegrate mereka semua untuk mencari penyelesaian yang lebih menyeluruh. So when it comes to the RTD, the program, JAKUA doesn't have a place. Ada dia tak ada ke? Dia tidak ada. Makan itu Dr. Wan kena sedikit lebih dalam lah. And then I think that way we can really find the problem. And now coming to the institutional problem, I see from state and JAKUA. JAKUA telah diberi atau pertanggungjawapan untuk kesejahteraan masyarakat orang asli. Tetapi kemungkinan negeri memikirkan kerana ini sudah diamanahkan kepada JAKUA, dia tak perlu ambil sangat berat. Tetapi masalah JAKUA sendiri tidak ada kepakaran dan tidak ada dia punya kuasa lah. Sebab masalah yang utama yang disebutkan dalam kajian yang diperkenalkan tadi ialah dari segi hak tanah, pencerobohan, kehilangan sumber rezeki semua dalam hutan. Jadi hak tanah itu di bawah penguatkuasaan atau jurisdiction penguasaan pihak negeri.
So apa yang Jakob buat pun dia tak akan dapat mengatasi masalah yang sederhana. Jadi dia punya akal lah punca masalah itu. So dengan ini bila negeri mengharap dengan Jakob untuk mencari penyelesaian, tapi masalah Jakob pun tidak ada kuasa untuk mencari penyelesaian penuh. Akibatnya, and my suspicion again, RTD, the program dalam RTD tidak ada. There is no one. There's a gap there that no one is playing a role effectively. So dengan ini saya rasa APPGM sebenarnya ada peranan yang sangat penting di dalam ini, is to bring all these parties together, community, JAKWA, kerajaan negeri, untuk satu perbincangan to work out that program, an integrated program. Setakat ini saya lihat tak ada di antara itu yang boleh ya, membawa perubahan itulah, and to answer the question, 50 years of intervention. And despite so much research menunjukkan masalah yang sebenarnya, kenapa masih belum ada penyelesaian? So that's where I feel APPGM ada peranan yang sangat penting, because simply the policy, the land issues akan mengambil bertahun-tahun. Tak mudah untuk diselesaikan dalam masa jangka masa yang pendek. Tetapi masyarakat Pangas ni masih akan lebih ketinggalan dengan masa yang melangkah. Jadi saya rasa ini isu-isu. So I would say, Dr. Wan, if you could go a little bit deeper into the policy, link them to the question of kenapa, why rather than just give the observation, go one step further if you can, so that it can lead them to a solution. Okay, itu daripada saya. Terima kasih.